Di Minecraft 1.20 upgrade tools ke Netherite jadi makin susah, karena kalian membutuhkan item yang namanya Smithing Template Netherite Upgrade, dan untuk mendapatkan Smithing Template Netherite Upgrade juga gak mudah. Oleh karena itu di video kali ini aku akan kasih tahu cara mendapatkan Smithing Template dengan mudah. Jadi untuk langkah yang pertama, kalian bisa pergi ke Nether lalu cari Bastion Remnant atau base-nya para babi gila ini. Dan berikut ini contoh Bastion Remnant karena setiap tempat bentuknya beda-beda. Kalau udah ketemu kalian bisa masuk lalu cek isi semua chest yang ada di sana. Tapi kalian harus berhati-hati karena di dalam sini banyak babi gila yang akan langsung menyerang. Bahkan jika kalian sudah menggunakan gold armor, mereka akan tetap menghajar kalian hingga mati. Di sini Mojang sudah menjamin kalau di setiap Bastion Remnant terdapat setidaknya 2 smithing template, jadi di tempat ini sudah pasti ada. Di sini kalian cukup dapatkan minimal 1 smithing template. Kalau udah dapat kalian bisa balik ke Overworld atau Battle Solo versus Squad lawan babi-babi gila ini, terserah kalian. Setelah mendapatkan 1 smithing template, jangan langsung kalian gunakan. Tapi kalian bisa buka crafting table lalu kalian tambahkan diamond dan netherrack dengan susunan seperti ini. Maka sekarang kalian bisa ngeduplikat smithing template-nya menjadi lebih banyak sehingga kalian tidak perlu balik lagi ke Nether untuk mencari smithing template. Setelah itu kalian sudah bisa upgrade peralatan atau armor ke Netherite. Kalau menurut kalian update ini bagus atau malah menyusahkan player? Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar.